kita mau lihat suplir-suplir yang terbaru, yang teranyar. Ada yang Putri Hijau namanya. Masa Putri Hijau? Oh ya. Ini Putri Hijau. Raja suplir ini kong ya. Antoni mana ini? Keren-keren kong. Bu Antoni lagi mandi kong. Ini lagi pangkas. Katanya Putri Hijau tadi. Mana? Oh ini pecahannya halus. Ada apa itu di kebun saya? Oh, wah ini dia. Kupunya datang nih. Saya langsung masuk-masuk. Selamat siang kong. Hari ini ganteng ya kong ya. Selamat siang master semua. Master suplir. The master. Suplir Indonesia nih. Ini yang terbaru kok ya? Ini terbaru Putri Hijau. Putri Hijau, Putri Hijau namanya kok. Karena dia semuanya hijau, pucuk hijau, daun hijau, iya. Semua hijau. Jadi Putri Hijau ini hanya ada di Medan guys. Ya, legendanya ini, ya kok ya. Benar, legenda Melayu Medan. Dibilang Putri Hijau ini. Dan ini sangat terbatas barangnya. Ini unik kok ya, daunnya unik. Halus-halus ya kok ya. Ini daun halus. Pecahannya kok ya. Stang tegak. Daun kecil. Batangnya keras kali nih kok. Keras. Tingginya lebih kurang 30 cm lah kita bilang. Ya. Dan ini sudah mecah. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Lagi kok? Ada lagi kok. Yang lain. Ini baru ini nah Ratu Bintang. Aduh, Ratu Bintang. Cantik kali ini kok. Oh, ini padat-padat kok ya. Nah, ini dia Ratu Bintang. Sama dengan ini juga Ratu Bintang. Ya. Ini ya sekilas. Pelan-pelan kok. Ini dulu kita video. Ini daunnya padat-padat. Padat. Keren. Keren. Ini Ratu Bintang juga kok. Nah, ini Ratu Bintang juga. Aduh, warnanya cantiknya. Nanti ya, warnanya ada tiga ya. Yang muda. Dia hijau pupus, ngeping. Hijau pupus ngeping. Bisa setelah tua dia gelap, agak iya. Gelap sedikit lah. Oh ini yang cantik, pink pink pink. Nah, dia ada pink. Ih mak, Putri Bintang, Putri Hijau. Lagi? Habis itu yang baru ini, Golden Rinjani. Oh Rinjani. Rinjani Golden. Daunnya kemasan ya gue ya. Rinjani ini dibagi dua. Ini yang Golden, sama yang Green. Yang Green. Ah, saya yang green mana, Go? Yang green di sana. Nanti kita bahas yang green-nya. Oh, oke. Okay. Situ ini Tamara. Tamara. Tamara Branziski. Ya, itulah kira-kira. Ini juga barang beredar sangat terbatas. Tamara Sri Deli ini. Sri Deli. Ada di Medan. Ini Tamaranya kameramen ini. Ini lucu nih, Go. Itu namanya Marsas Angela. Oh ini Marsas yang kemarin kok ya? Ini juga nggak banyak sih beredar. Limited juga nih. Limited. Tadi yang mendekatin Putri Hijau ini dia. Ini kok? Hampir mirip kok ya, tapi sekilas membedakannya size-nya beda. Ini lebih gede. Oh. Pucuknya coklat. Nah, pucuk coklat. Ya. Dan susunannya beda. Susunan muda, daunnya pucuknya memang warna gini kok ya, memang betul coklat-coklat gitu ya. Jadi kan suple itu dibagi dua ya pucuknya. Ada yang pucuk coklat sama pucuk hijau. Biasa umumnya kalau yang pucuk-pucuk hijau itu pasti langka. Umumnya karena dia lebih susah didapat. Yang ini namanya kok? Ini Dewi Sartika. Dewi namanya. Sartika. Dewi Sartika. Kong, belilah kong. Nanti yang kepengen nanti soal harga apa boleh calling ya. Boleh. Kasih nomor nanti kong ya. Iyalah. Akhir video ya. Nah ini pun unik ini nah. Ini nah sleeping. Iya. Kok kayak gini kok? Lain aku nggak tahu lah. Ini memang begitu bentuknya sleeping dia. Kurang air nih? Enggak. Bukan layu. Air. Enggak layu. Ya? Oh memang tipenya. Lucu ya bro ya. Kirain kurang air. Wah cuma kelemahan dia batang agak lemes sih. Tapi ini bukan layu kan kok? Enggak layu ya. Memang begini bentuknya. Nah, ini juga baru. Ini apa kok? Ini belum ada nama. Belum ada. Saking barunya kok ya? Saking barunya. Karena ini. Ini bukan. Ini. Ini dia. Ini ya. Ini dah memilikinya penuh perjuangan loh. Sih. Iya mak. Bukan sembarangan, ya kan? Betul. Nah, habis itu, nah ini satu pun baru ini. Nah,
Ayu Nindi. Ayu Nindi. Ya, ini varian mini. Daunnya mini kok ya? Ini kecil. Kalau sama mu mah aduh. Rapat ya. Coba pegang kong, coba pegang kong. Aduh, mak. Gantong mirip kok Antoni betul. Enggak lah. Kok Antoni ini kok kasih akong satu. Makin ya boleh mah, gampang mah kalau masalah itu. Kita mah nggak pelit, nggak kayak orang-orang mah nggak boleh keluar dari wilayahnya. Kita mah semua orang kawan lah. Iya betul. Ah, habis itu ini nah Bonita nah. Bonita. Bonita. Nita Bonita. Oh ini lain lagi ya? Ini cantik ini. Ini dia uniknya gini, dia di Bekas. Ujung. Di ujung itu kayak dimakan ulat sih. Nah. Ujungnya? Sekilas kayak dimakan ular. Dia rawingnya kasar gitu loh. Gitu ya. Ini bentuknya tegas ini. Nah, dan dia agak cenderung nyamping, melebar ya. Ke nyamping. Apa tadi namanya kok? Bonita. 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 Nita Bonita. Oh, pacar si Karem kameramen mah Lolita. Lolita. Nah, habis itu ini nah, ini Meltom. Bentar. Meltom. Namanya Meltom. Ini Meltom. Baru juga, yang terbaru juga. Baru. Ya? Dia termasuk varian dari Melati. Jadi Melati. Membedakan dia varian dari Besonia Melati ya. Pucuknya beda. Kalau Melati lawas yang lama, pucuknya coklat. Dan dia daunnya lebih kecil. Meltom. Habis itu lebih rapet dari Melati lama. Itu sajanya membedakannya. Meltom tuh kepanjangan lagi yuk? Enggak. Ada, cuma gue yang tahu lah panjangnya. Iya. Tapi nggak boleh tahu. Lah. Iya iya. Nah, Meltom. Nah, habis itu ini nah. Ini kok? Ini silangan ya, Sleeping Beauty sama Postar. Oh, yang tadi ya, yang nggak layu-layu kayaknya kok ya? Ini agak silangan ya, dia sudah ada darah-darah Postarnya, tapi dia sleeping gitu. Sleeping loh. Beauty plus Postar. Oke. Berarti silang alami. Dan ini ya. Namanya paling keren nih mah, Gwen Stefani nih. Gwen Stefani. Nah, ini keren namanya. Ini namanya keren ini. Cantik juga. Gwen Stefani. Kriwil, kriwilnya nih. Betul. Ini nah Soraya Rawing. Ini Soraya. Nah, ini pun cakep nih. Ini perpaduan pucuk coklat sama hijau. Jadi dia enggak coklat kali, enggak hijau sekali. Itu kemana? Jalan lagi yuk, sono masih ada. Nah, yang tadi ini nah Rinjani green-nya. Oh, ini yang green. Nah, membedakan dia sama yang golden, green, golden sama green. Itu green itu tegak, tegak. Golden itu lebih rebah. Oh. Jadi, nah, ini cenderungnya kontras. Ke atas gue ya. Dan dia lebih hijau pekat. Nah, yang itu kan tadi hijaunya pupus ke kuning-kuningan. Iya. Nah, ini lebih hijau pekat. Pekat gitu loh. Habis itu nih, ini juga baru nih, Tiara namanya. Tiara. Hotel Tiara bukan kok? Enggak lah. Namanya Tiara. Namanya. Dan ini jenisnya bicaranya hotel aja. Nah, ini nih, dia guys. Wis. Indah sekali ini. Ini cakep nih, ini Tiara. Baru cakep banget nih. Wis. Ini yang terbaru kok ya? Terbaru. Nah, ini nah. Lady Soraya, tadi Soraya Rawing ya. Ini Lady Soraya. Lady Soraya, membedakannya. Nah, sebenarnya nah ini dia. Pecahannya. Ini Soraya Rawing. Ini Soraya Rawing. Rawing. Ini Lady Soraya. Tahu ini membedakannya? Soraya. Ini nah. Ujung daunnya berbeda. Nah, ujung daunnya berbeda. Oh. Nampak kan? Beda dia. Ya. Beda kan? Iya. Jadi ini dia lebih bercabang-cabang, ini lebih curly kalau yang ini. Curly tahu curly kan? Enggak tahu. menggulung. Oh iya 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 oke okay, Kong. Jadi yang mendekatin sebenarnya kan tetuahnya inilah dia tetuahnya. Oh ini masternya. Neneknya lah kalau kita bilang. Oh iya neneknya. Moyangnya lah ya. Moyangnya lah berasal dari sini semua. Bahwa bisa menghasilkan yang begitu. Soraya. Jadi nanti ini kawin sama apa? Keluarnya ini. Inilah variannya, tapi tetua tetap ini dia tetuanya. Harus dijaga kok ya. Ini itulah. Induknya guys. Iya, yeah, induknya ya. Wah, jadi cantik gitu. Ini nah, ini kecil. Juga Phoenix juga. Nah, ini juga. Phoenix. Ekor. Iya ya, ekornya ya. Oh iya. Phoenix. Phoenix. Phoenix tapi Phoenix. Itu
burung burung merak. Burung yang tadi ya, ini cantik ini. Ko, ini ko agak gundul ko, coba sih gedung. Mana? Yang ini ko. Kurang ajar. Ini ada sopan-sopannya. Ini apa nih ko? Cantik. Wah, ini cantik. Yang tadi kalau sudah nature, Angela tadi. Inilah dia setelah dewasa Angela. Guys nih. Sesuai namanya Angel. Pucuknya coklat. Cantik. Ya. Coklat kemerahan. Perasaan seger ya, Kong ya? Seger lah. Begitu banyak, guys. Iya. Dari sana sampai ujung. Kira-kira berapa meter ini? 100 meter ada ya? Iya. Lebih kurang. Lebih kurang. 100 meteran, guys. Kan, nah, full suplir. Ih. Ini kobra. 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 Karena dia mirip kobra, dia setelah dewasa mirip kepala kobra. Iya ya. Kobra yang lagi berdiri. Ini mah kobra, ini mah ularnya loh. Sanca, sanca. Main belit dia. Gak beracun tapi main belit. Nah ini, nah. Oh. Lepas keriting. Inilah yang sekarang most wanted banyak. Namanya apa kok? Di sini kalau lokal namanya tepas, tapi kalau internasional dia merak, tapi merak. Rawing. Dia keriting. Merak rawing. Keriting. Ini tepas rawing. Nah, ini pun jenis baru ini. Nah, waduh, gede banyak. Ini apa kok? Ini namanya kemarin lupa lagi. Lupa saking banyaknya. Wah, ini kasih nama lupa aja kok. Enggak lah. Iya ya. Gua saking banyak ada hampir 350 ID loh. Sampai go. The Master of Medan. Kok Medan sih, Indonesia, Bro. Oh, Indonesia ya, betul. Ini supir go. Oh, ini pakis ya. Ah, ini termasuk Adiantum juga. Ini. Ah, SP. Spesifik apa? Spesies. Ini masuk Adiantum. Ini masuk super juga berarti. Ini kan? Kalau jatuh ke lantai misalnya, dia langsung menjalar. Dia cakepnya digantung. Yeah. Karena kalau ini agak panas ya sedikit ya. Kalau di tempat yang rata dulu mungkin bisa 1,5 meter mungkin mau. Jatuhnya kok ya? Ke bawah. Mau. Tergantung lingkungan. Ini yang lucu nih ya, guys. Nah, ini kita ujungnya ada. Ya. Oh iya iya. Ujungnya. Nah, ini kita ada namanya sisi ikan. Oh, sisi ikan ini loh. Nah, dia kalau muda sebenarnya dia gini, ada gradasi dia. Agak far kehijauan. Iya. Tengahnya hijau. Dan dia ada putih-putihnya. Nah. Ini sebenarnya suplir lama yang sudah hilang peredaran sih. Yang ini kok ya. Langka berarti ya. Cantik. Ini nah. Juwita. 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 Kayak bulu ayam kok. Ya, sekilas. Iya, bulu ayam. Habis itu ini ada ekor tupai. Ekor tupai. Dia kalau sebenarnya ini kan di Medan panas ya sebenarnya ya. Karena cuaca kita di sini terhitung 32 ke 35 derajat lah umumnya. Betul. Ya kan? Jadi dia agak jarang lah sedikit daun, tapi adaptasi sih sebenarnya. Tapi kalau ini mungkin ditanam middle ya, pertengahan nggak dingin, nggak panas cuacanya, ini bisa lebih padat. Kayak beras tagi kok ya? Terlampau dingin beras tagi. Terlampau dingin sebelum. Masih ya? Ini dia yang gedeknya nah. Oh, ini yang gede. Ini yang gede. Dia yang gedeknya. Dia sebenarnya cantik loh. Ini memang cantik kok. Cantik. Ini dia cantik. Nah. Luar biasa. Nah, situ ini lagi nah, rosa. Rosa. Oh, ini halus-halus. Iya, ini tipe mini. 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 Enggak bisa besar kok ya. Ini orang tertentu yang beriman lah ya, Bu. Kenapa kok? Karena bisa pakai jari deh hitungnya yang punya. Iya. Unik dia kong ya. Super rare. Oh, kong rusak kong jangan. Nanti marah dia. Sama tinggal buka bon. Jangan kong. Nah ini nah Kartini. Ih, ada lagi Kartini kong. Kartini. Hah. Ini cakep nih Kartini. Kartini. Nah inilah dia. Keren ya? Keren. Keren dong Ibu Kartini. Iya. Yeah. Wih, ini apa nih kok? Ini besar ini. Paulina. Paulina. Kayak mantan pacar lo bro. Paulina.
Ah, mantan pacar dia mah udah jadi istrinya. Iya ya, Paulina. Keren ya, tegak dia. Kayak bonsai. Nah, ini nah emerald. Emerald. Jamrud, jamrud. Ini untuk saat ini mungkin beredar sekitar 2 orang lah yang saya lepas yang memiliki ini kok ya. Jadi sangat terbatas. Ini dulu dapatnya dari luar negeri. Jadi ya, yang mau boleh nih kok. Enggak, ini enggak jual. Oh, enggak jual. Enggak jual. Aduh mah. No. Makanya gue tinggal satu. Dia kok gitu orangnya kok. Aneh. Gua bukan enggak mau. Saking jual, sayangnya kok. Dia, Bro. Iya ya. Kita pecinta supir. Kita melihat juga lo, customer kita itu bisa merawat bagus. Iya. Jangan sampai di situ. Jadi kita mati sayang. Sayang ya, musnah ya. After sale-nya mantap. Nah inilah yang sebenarnya sekarang lagi viral banget. Mari kata nih kok. Kenapa di Medan dia bisa putih? Karena kan ini biasanya kalau di tempat panas ini mudah sebenarnya. Iya. Mudah. Dia maunya di dataran menengah lah, middle lah kita bilang. Nah, tapi karena ini mungkin sudah adaptasi di Medan, putih. Jadi kok ya, varigata kok ya. Malah jadi cantik ya kok ya. Kelor varigata. Kelor? Varigata. Varigata yang lagi trending. Ah. Wah, ini orang lain belum pernah nih kok. Adalah banyak sih sebenarnya kalau di dataran tinggi, mungkin daerah-daerah Jawa. Dari dingin ya. Jawa Barat. Cuma ini di Medan bisa putih juga dia. Bisa. Tapi nggak semua orang bisa sukses sih buat dia putih. Kalau kita punya ini sampai daun tuahnya pun putih nah. Putih ya. Kelihatan guys. Bukan daun muda loh. Umumnya orang cuma daun muda saja. Tipsnya lah kasih ko. Nanti kita bagi tips loh. Tips macam ya. Mana merimbunkannya. Jangan. Kalau masalah ada rimbun, rambut gitu. Kalau rimbunkannya kan tergantung waktu lo bicara lo. Iya. Tapi kan ada skill-skillnya, pemangkasannya. Cuma kadang gini lo, customer itu udah kita ajarin capek juga, dia juga tidak mau, dia ngeyel orangnya, udah kita bilangin begitu. Nanti media kita ngajarin begitu, toh sampai tempat dia juga berubah. Iya ya. Nah, nanti kita bilang medianya begini, dia kasih enggak, kasih yang lain juga. Habis itu penyiraman, supir. Penyiraman paling penting loh. Karena supir itu tidak mau media yang becek ya, dia enggak mau media yang basah. Dia maunya media itu lembab. Lembab, ingat lembab. Kayak gini ya. Nah, tidak basah. Dia tidak menghendaki media yang basah, lembab, becek gitu, mati. Mati gue ya. Kalau nggak mati sekarat lah dia itu. Iya. Makanya perlu ketelatenan dalam memelihara supir ini, bukan sembarangan. Ada lagi kok. Dari keliling lah, toh banyak nih ini. Iya, ini ya. Kok? Apa ini? Pakis kok? Itu pakis. Burn. Oh, nanti kita review pakis sekali lagi. Yuk, suplir dulu, suplir. Luar biasa guys, begitu banyak. Nah ini juga baru nih. Oh, ini mini varigata. Varigata juga? Ya, Liviana varigata. Dia varigata Liviana. Banyak banget yang bagus. Ini fireworks ya, kembang api. Ini nah tadi lagi varian melati juga lagi nih masuk, varian melati. Ini yang melati kok ya? Tapi ini mini, tadi juga Meltom itu varian melati juga. Sebenarnya varian melati dari Besonii itu banyak sih. Ini Besonii masuk. Ini pun sebenarnya termasuk Besonii. Cuma dia daun lebih halus. Ini juga Besonii. Nah, ini Sleeping Beauty juga kok? Nah, Sleeping Beauty. Ini yang termasuk yang klasik Sleeping Beauty-nya. Tapi yang tipe rendah. Ada 2-3 macam lah ya. Itu pun ada. Kita maju lagi. Pantang mundur. Maju terus. Nah. Ini kaki bebek. Iya kok ya. Ekor buaya. Kau kok enggak ngerti asal ngomong aja. Jangan gitu. Banyak. Segi banyak ya guys. Saya lupa nama-namanya nih. Yang pegang kamera mah buaya. Kalau itu mah ekornya masih. Buaya nama kok. Itu buaya. Buaya buntung. Udah lah kayaknya beginilah nah. Udah habis ya. Nah, selamat menikmatilah. Kamu review lah foto-foto biar kawan-kawan kita seneng lihatnya. Kabarnya nanti bakal ada datang lagi yang baru-baru. Yang super. Kata, yang super-super kata Kuantoni. Kita tunggu yang
berikutnya ya. Okay. Nomor HP ku. Nomor HP ku. Sekali alamat lengkap. Alamat saya di Jalan Karya Kasih nomor 26 Medan Johor. Medan Johor. Okay. Handphone 0822 7622 4429. Okay. Okay. Thank you. Jumpa lagi guys. Bye bye.